waktu 2x45 menit. Dan wasit pun telah meniup peluit. Selamat menyaksikan. Adi Ramdhani. Ipute gede depan langsung. Masih dapatnya. Oh, shooting langsung. Luar biasa sekali. Jauh dari mistar gawang. Kita lihat Bung, baik sekali. Langsung saja kita lihat Bung apa yang terjadi. Dan oh, sayang sekali. Bola masih jauh. Kita lihat dalam tayangan ulang. Baik sekali. Kali ini Sade Ramdhani langsung saja masih dapat dihalau. Kembali pemain Bayangkara memegang bola. Umpan ke depan. Oh, sayang masih dapat dihalau. Baik sekali. Langsung saja ke depan. Apa yang terjadi? Masih dapat dihalau oleh pemain Persiraja. Kita lihat Jumapu dijatuhkan tadi. Bangun serangan Ezekiel. Di depan ada Jumavo. Sayang sekali. Tidak jelas bola langsung. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, hampir saja Fahmi Bung. Hampir saja terjadi gol. Salah pengertian. Dan langsung saja Ferry Komul ke depan. Oh, jauh sekali dari Bruno Dybala. Tendangan ke dalam untuk Awan Seto. Ya, kali ini besar sekali. Kita lihat sendiri. Offset. Sani Rizky. Kita lihat dong. Terjebak offset. Tri Rahmat Priadi. Luar biasa. Ke depan. Kita lihat. Masih dapat dihalau oleh penjaga gawang. Kembali terjatuh dua pemain Persiraja. Umpan dari Jumavo. Namun sayang, nampaknya memang kita lihat ada ya tarikan. Baik sekali sendiri Bruno Dybala. Kita lihat Bung Bruno Dybala. Oh, sayang sekali. Membantur tiang gawang. Bukan tentunya. Kita lihat passing yang cukup baik dari Bruno Dybala. Oh. Ya. Yeah. Wasit meniup peluit panjang. Bertandanya selesai pertandingan antara Persiraja Banda Aceh versus Bayangkara dengan skor akhir 0-0.